Pagelaran Festival Etnik Budaya, SEF, yang digelar Pemkab Situbondo, tidak hanya dimeriahkan tarian kolosal budaya dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo. Melainkan, di ujung acara festival yang bertajuk Situbondo Legend ini, juga dimeriahkan artis ibu kota, Happy Asmara. Artis yang viral dengan lagunya berjudul Rungkat ini, mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Situbondo. Bahkan, ribuan masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Situbondo dan luar kabupaten tersebut, telah memadati areal alun-alun kota Situbondo. Dalam konser tersebut, Happy Asmara melantunkan sekitar 12 lagu yang keseluruhannya berbahasa Jawa menghipnotis seluruh masyarakat Situbondo yang menyaksikan jalannya konser tersebut. Namun sayangnya, konser Happy Asmara yang berlangsung sekitar 2 jam itu diwarnai kisruh antar penonton. Bahkan, salah seorang yang diduga terlibat aksi tawuran, mengalami babak belur akibat dibogem mentah penonton. Beruntung, pengunjung yang mengaku berasal dari Kecamatan Cerme, Bondowoso, berhasil diamankan oleh anggota Polri dan TNI yang bertugas mengamankan jalannya konser tersebut. Pemuda berambut pirang itu, diamankan ke halaman depan pendopo Kabupaten Situbondo dan mengaku hanya ingin melerai, namun malah berakhir dipukuli. Suara kisruh kembali terjadi, sehingga petugas keamanan langsung mengamankan penonton yang terlibat tawuran dalam kondisi terpengaruh minuman keras itu. Total ada 4 orang diamankan karena tawuran, ujar petugas di lokasi kejadian. Diberitakan sebelumnya, Festival Etnik Budaya Tahun 2023, yang diselenggarakan Pemkab Situbondo, hari ini digelar, Minggu, 26 November 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.